Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Didi Mulato hari ini menyapa dari Yogyakarta bersama orang-orang luar biasa. Ya, saya Dr. Riki, luar biasa, dahsyat. Ya. Saya Herman Yosef. Ya, kami berempat barusan diskusi tentang WA Bless. Dan gimana Dr. Riki pandangannya tadi? Ini cocok sekali dipakai untuk seluruh GE, leader maupun agent. Mempermudah segalanya bagi semua pebisnis di Indonesia. Biasa, dan di sebelahnya ada Pak Koko. Ini adalah pebisnis hotel, pempunyai hotel di Jogja. Pendapatnya Pak Koko gimana, Pak? Saya kira WhatsApp Plus ini bisa dipakai untuk seluruh bisnis dan bisa meningkatkan omset atau menancapkan image kepada klien. Menurut Bang Yosef nih, wah ini luar biasa. Yang namanya bisnis yang paling utama adalah komunikasi. Sebuah bisnis akan maju kalau komunikasinya bagus. Nah, salah satu cara adalah bagaimana kita menginformasikan pada customer kita atau klien kita bahwa kita punya apa loh, kita lagi melakukan apa lah. Itulah perlunya WA Plus di sana. So, saya mengatakan kepada teman semuanya harus punya WA Plus ini. Ini bagus banget. Oke. Okay. Keren. Yes. So, buat teman-teman semua yang belum pakai WhatsApp Plus, buruan daftar sekarang juga, hubungin orang yang mengenalkan video ini. Pasti bermanfaat. Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.